Lepas tu dia bagi tahu lah, dia kata cuba dengan Cik Din lah, kata nampak mudah dengan Cik Din. Nampak senang ke mudah ke? Eh, titik aku dah buat tahu. Kak ajar kata gelap lagi, gelap lagi. Pasal aku nak duduk kat belakang ya. Abang. Jika kau ada rasa sangsi tentang kita, boleh saja kamu buka program saya untuk semua. Jom terus bersama dengan Cik Adin kan ada. Kau tengok satu kereta di belakang saya. Lama produksinya, lama productionnya, bang. Daripada 2019, bang. 2019 dah 10 tahun. 2020, 2021, babe. Dah 12 tahun. Kau tengok kereta ni, babe. Proton Exora. Premium, babe. Kereta ni dah 12 tahun, babe. Masih lagi cantik, masih lagi sayang menyayang, cinta dikenang. Yahoo! Itu dia, sayang menyayang, cinta dikenang, disandarkan kepada kenangan. Hari ni Abang Hadi ni nak buat kenangan lagi sekali bersama dengan Ha juga. Nama orang rumah dia Ha juga. Ha apa? Cetaka tu. Abang Aris, apa nama Ha tu? Hati ni. Itu ex-girlfriend kau. Kau nak cerita ex-girlfriend kau buat apa? Cek saya lagi, aku bagi kepada Abang Hilmi. Ha, tu untuk apa tu? Ha, Hardayu. Tak nak aku. Jom, kita cerita dulu, Abang. Assalamualaikum, Abang. Sorry, Abang. Ada gurau. Saya masih lagi letak kepala Ha tu, kan? Ha untuk isteri Abang tu. Kita jangan cerita lagi, Abang, tu. Kita biar terus menjadi teka-teki, ceteka-ceteki kat hujung sana, di luar sana tu. Abang Rosli dah masuk dah tu. Pak Lang dah masuk dah tu. Pak Ayub pun dah masuk juga. Pak Ayub, kau tak pakai kau, tak akan seluar lagi tu. Kau pakai pelekat tu. Pergi pakai seluar dulu. Serabut kau tengok muka kau tu. Bang, ini adalah Ezora di belakang saya, di belakang Abang. Warna merah-merah sakit mata. Merah-merah, meriah-merah ni. So, kenapa Proton Ezora ni, Bang? Mudah untuk bawa keluarga lah. Bawa keluarga lah. Anak rasa dah dua rasa. Rasa dah dua. So, adakah ini menjadikan booster ataupun kereta penggalak untuk meramaikan anak? Itu banyak cerita juga tu. InsyaAllah. InsyaAllah. Kau ingat booster tu cocok-cocok ke? Apa-apa cocok juga. Alamak, sorry. Tersaru ke cocok ke? Dapat anak. Alamak, tersasul aku. Gitu. Okey, kereta penggalak kan? Untuk dapatkan lagi 3-4 orang anak. Yang kedua, paling penting Abang selalu balik kampung betul? Balik kampung. Kampung kat mana ni? Kampung Kelantan. Kelantan kat mana, Bang? Kelantan, Kota Baru. Kota Baru, Bek. Kota Baru. Nasi kawuk lah, sebelah rumah dia. Betul? Jauh sikit. Nasi kawuk, Bek. RM2.50 je kat Kelantan. Patutlah orang Kelantan ni suka balik. Balik kat Kelantan, aku rasa RM50 tak habis seminggu, Bek. Sebab barang murah, Bek. Barang murah kat Kelantan tau. Ting. Kita tengok. So, nak bawa mak ayah berjalan-jalan lah ni. Lebih macam tu lah. Mungkin selepas 2 tahun, Bang. Kita pandemik, betul? InsyaAllah. 2 tahun pandemik tau. Dah nak masuk ke tahun ketiga. Tak habis-habis lagi COVID ni. COVID. Aku tumbuk kau COVID. Ting. Dan color merah. Kenapa color merah? Merah sebab ada 3 warna lah. Tapi color merah ni macam okey sikit lah. Menawan sikit lah. Kepilihan Kak Ha tadi. Satu sebab juga tu. Pilihan Kak Ha tau. Tu. Oh, Kak Ajar dah masuk dah tu. Cik Din, duit daripada langit turun ke bumi mana. Eh, kau jangan masuklah Kak Ajar. Pecah rahsia. Aku bawa teka-teki nama kau. Siapa Kak Ajar ni? Isteri. Isteri lah. Tengok dah pecah dah. Tak apa, Kak Ajar. Ting. Pakai baju kelawar. Jangan. Tukar baju. Kita tengok dulu daripada langit turun ke bumi. Berapa yang ada untuk Abang Hadi kita? Ha untuk Hajar. Daripada langit turun ke bumi. Ada, Bang. Ni tak, Bang? Nak balik kampung. Kita taruh minyak, Bang. Kak Hajar keluar lagi. Baju kelawar. 2 kali baju kelawar, Bang.
Kenapa? Aku mana aku? Oh sabar. Dia nak bang. Yang ni abang kena gelek untuk dia bang. Bang gelek sikit bang. Lanjut. Bodoh kat aja kita. Ting. Kau tengok. Cik. Dia nanti bagi kat dia bang. Okey, terima kasih untuk abang. Ting. So kerja di KL kan? Kerja di KL. Lepas tu urusan bersama dengan Cik Deng dan Dada. Sebelum tu kenal saya kat mana dia, Pak? Kenal dekat Abang Ipah. Abang Ipah introduce. Abang Ipah yang selalu tengok saya ke? Dia selalu tengok. Tengok live saya kan? Dia tengok live. Lepas tu dia bagi tahulah, dia kata cuba dengan Cik Deng lah, kata nampak mudah dengan Cik Deng. Nampak senang ke mudah ke? Titik aku dah buat tahu. Kak Ajar kata gelap lagi. Pasal aku nak duduk kat belakang abang tu. Alah betul ke? Ya. Kau jangan lebih-lebih bang. Siapa nak jadi driver? Kesanku. Nak dos penggalak. Kereta dos penggalak, babe. Ting. Urusan bersama dengan Cik Deng kan ada. Bagaimana tu, bang? Alhamdulillah lah. Okey lah. Start daripada awal sampai sekarang. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Senang kan? Dulu saya janji kan agak dalam seminggu dua lagi, betul? Betul. Tiba-tiba kereta dalam masa seminggu dah dapat. Aduhai. Untuk Abang Adi tu. Dan sama Kakak Hajarnya. Semalam nak ambil kereta. Perasaan dulu Kakak Hajar. Dia kerja. Kebetulan dia kerja semalam? Jadi tak. Nampak tak tengok lah. Dia tak tengok sangat. So abang macam mana? Rasa happy lah. Alhamdulillah lah. Boleh lah nak buat anak-anak apa semua lepas ni. Boleh lah. Anak-anak dia tu tak boleh tidur semalam. Tidur dengan abah. Hajar tak ada. Kerja. Tu. Tengok latar mereka. Tu, pak. Ya, di malam ni. Pesanan terakhir daripada Abang Hadi. Orangnya polite. Orang tata susulannya baik. Orang kita etikanya anggung dan ampuh. Ting. Untuk mereka di luar sana, bang. Nak cari kereta, nak beli kereta. Pesanan sikit kepada kawan-kawan kita tu. InsyaAllah lah kalau nak mudah dengan Cik Din lah. Sebab setakat ni Alhamdulillah dengan urusan dengan dia okey. Alhamdulillah. Daripada awal mula-mula tu macam tak ada masalah lah. Macam kita wasap sekejap. Lepas tu datang sayang, settle. Alhamdulillah. So nak beli kereta, nak cari kereta Cik Din kan? Cik Din kan ada. Ting. Tak perlulah rasa gusar. Tak perlulah rasa susah. Bila ada masalah kereta, Cik Deng kan ada. Jom. Terus bersama dengan saya. 0123400034 sekali bang. Yes. Pasti nyata bila Cik Deng kan ada. Ting. Cik Deng kan ada. Bila ada masalah.